luar biasa. Allahu Akbar. Masa waktu kita di MTR, guys. Jadi kami ini bertiga ini sekalian banyak ya tadi ya, lagi istirahat kami dulu. Satu perjuangan dalam melepas riba. Hari ini kita mulai dari 5.000, Mbak Maria. 5.000. Iya. Jadi kami itu perjuangan ada cantik, ada gamis. Mampir Wak Ben. Melepaskan melepas riba. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih selalu diberi kesehatan sehingga bisa silaturahim tersambung. Mengikuti pengajian di Pondok DHM dan akhirnya sampai sekarang masih bersambung silaturahmi, dan inilah bazar ini yang mengadakan pondok kami, Pondok Pesantren Darul Hidayah Madani. Ini kami ini tenaga sukarela, semoga ya manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Benar sekali. Jadi pekerjaan kita ini kita syukuri ya guys. Lillahmu menjadi lillahi ta'ala. Jadi ini aku mau tanya Mbak, setelah ada Mbak kita kegiatan bazar ini, gimana pendapat Anda tentang bazar kita ini? Silakan Mbak Yanti. Mbak Maria dulu yang pintar. Yang sudah berpangkroset profesional. Yang profesional. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita sahabat ibu masih diberikan kesempatan untuk mengikuti bazar, membantu teman-teman. Mudah-mudahan bazar kita hari ini laris manis ya. Laris manis. Tergerak hatinya orang-orang untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan membelanjakan produk-produk kita yang cantik-cantik ini, walaupun barangnya mana itu apa murah meriah tapi layak dipakai. Membeli sama dengan berdonasi. Membeli sama dengan berdonasi. Jadi kalau kita tidak bisa ke sana, inilah cara kita dengan jalan kita, dengan jalan kita, peduli kita. Selain dengan cara doa, ini cara kita. Kita nggak bisa kasih banyak, tapi ya apa adanya. Dengan cara ini kita bisa berdonasi. Insya Allah sekecil apapun, sebesar apapun itu akan dilihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Roma. Dan begitu juga Mbak Yanti, silakan. Ini bazar kita. Kegiatan kita ini dicatat sebagai sejarah dan pahala kebaikan untuk sanggup di akhirat nanti. Amin. Baik yang berdonasi ataupun yang membeli. Dan kita sebagai tenaga, sebagai support, semuanya akan mendapatkan pahala. Tapi Masya Allah juga Bun, walaupun yang melihat dan tidak mampir dah yo, itu kan sidak-idaknya itu dia. Apalagi mau membagikan. Mudah-mudahan mereka tergerak hatinya. Ya, amin. Dengan membagikan postingan-postingan kita yang positif. Dan nanti orangnya tahu dan membeli, dia juga akan mendapatkan pahalanya. Terima kasih. Allahu Akbar.